Hai Setiamers, Rabu 30 Januari 2019, Institut Setiami memberikan donasi hasil pengumpulan peduli Selat Sunda oleh Civitas Akademika Institut Setiami. Donasi diberikan langsung ke warga daerah Labuan, Banten, oleh perwakilan program Pasca Sarjana, Karir dan Alumni, serta Public Relation. Bencana tsunami Selat Sunda ini memakan korban jiwa sebanyak 437 orang meninggal dunia, 14.075 orang mengalami luka-luka, kemudian 36.923 orang yang mengungsi. Semoga donasi yang diberikan dapat membantu dan meringankan beban para korban bencana di Selat Sunda. Kita kenalan dulu sama kakak-kakak di sini. Mau enggak? Mau. Kenalan namanya Lima. Oh, Lima. Lanjut. Woi. Hai Rido Roma. Hai Rido Roma. Hah? Usup. Oh, usup. Iya, usup. Iya, usup. Hai Spider-Man. Nama saya Yoka. Yoka. Jakarta ya. Yang semangat dong yang jawab. Salam saya insya Allah pasti surga ya. Amin. Nah, saya punya 10 kue mau. Sebutin yang tadi udah kenalan ya. Yang bisa nanti saya dikasih mas saya. Yang bisa nanti saya kasih satu kue-kuenya. Siap? Siap. Kalau saya bilang siap, bilang apa? Yes. Yes. Siap? Yes. Pakai tangan. Siap. Saya atas nama alumni Setiami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ika Setiami, juga keluarga besar Institut Setiami Jakarta yang memang telah sudi hadir di lokasi penyintas bencana tsunami Selat Sunda, dan alhamdulillah donasi sudah kami terima dan saya sangat terharu dan terima kasih banyak buat keluarga besar Setiami yang sudah memang peduli terhadap kondisi anak-anak penyintas bencana. Pada hari ini juga hadir diwakili oleh teman-teman dari Setiami juga dari alumni, terima kasih. Dan tidak banyak, memang inilah kondisi real di lapangan, teman-teman juga sudah melihat kondisinya seperti apa. Banyak dampak-dampak perahu yang memang masih belum aktivitas secara ekonomi. Lokasi yang kita kunjungi juga adalah lokasi memang penyintas bencana yang terdampak langsung. Dan banyak keluarga-keluarga yang memang mata pencariannya nelayan. Jadi terima kasih atas support dan dukungannya. Walaupun memang masih ada yang memang peduli terhadap kondisi-kondisi keluarga-keluarga penyintas bencana di sini, ya insya Allah kami bisa menunjukkan lokasi-lokasi yang memang terdampak langsung. Terima kasih.